Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man ta'allama baban minal ilmi yu'alliman nasa u'tiya thawaba 70 siddiqan. Artinya, barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu kerana ia berkehendak mengajar akan manusia, nescaya diberi Allah Ta'ala akan dia pahala 70 daripada pahala ulama' yang siddiqin. Ulama' siddiqin tu level Sayyidina Abu Bakar tu. Satu siddiq tu nak kena capai 6 komponennya. 6 komponen siddiq. Siddiq amal, siddiq cakap, siddiq azam, siddiq rohani, siddiq zahir batin, siddiq sifat-sifat nafsul mahmudah, semua tu. Siddiq 6 komponennya. Ada saat dapat 6-6 ni komplit, baru kiranya orang tu siddiq. Mengenal siddiqin. 70 siddiqin punya martabat. Dia belajar dengan niat nak mengajar. Belajar dengan niat nak mengajarkan orang akan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala 70 siddiqin. Senang aja nak dapat ya, dengan belajar dengan niat nak mengajar. Belajar dengan niat nak mengajar dapat pahala 70 siddiqin. Dapat pahala 70 siddiqin. Kalau kita baca kitab Bustanul Arifin ya, orang belajar dengan niat kerana Allah, nak mengajarkan orang kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan, bukan kerana gelaran, bukan kerana apa ya. Yang orang belajar pasal apa? Dapat pas ini dapat tangga gaji sekian, dapat pas ini dapat jawatan sekian. Ku semangat, astaghfirullahalazim. Kau yang kan jemput-jemput ke cucur, kau bayar sekian boleh dapat 3 biji, bayar sekian boleh dapat 5 biji. Kita belajar ilmu, kalau kita dalam kitab Bustanul Arifin, kalau kita belajar awal mula kerana Allah Ta'ala. Ada satu cerita tau, ada satu orang Khalifah Amir. Utusannya datang kepada seorang alim. Apa Tok Syekh ni bilang? Yang ada kemusykilan tuanku, biarlah dia datang sini, apa pula aku pergi sana. Biar dia datang sini. Kalau dia ada kemusykilan, dia datang sini. Sampaikan dengan tuanku. Sampaikan. Nanti dulu. Bilang, kalau dia nak datang, datang seorang-seorang ya. Jangan dengan angkatan, dengan escort semua tu, orang kampung tengok apa ni ramai-ramai. Tak payah. Baik. Masuk. Tak lama datang betul-betul tuanku datang. Sendiri naik kuda. Orang tak tahu pun dia raja. Datang masuk, assalamualaikum. Dia tanya kemusykilan dengan Tok Syekh. Tok Syekh dah jawab sama. Ada satu kemusykilan Tok Syekh. Beta ni raja. Amir ya. Biasa apabila beta titah, orang akan datang. Tapi ni Tok Syekh pula perintah saya yang datang. Dan biasa setiap orang yang menghadap beta, dia akan menggeletor. Tetapi ni kenapa pula saya menghadap Tok Syekh, saya pula yang menggeletor. Kemudian Tok Syekh jawab bilang, oh kalau gitu benarlah apa yang dicakap oleh Nabi Patik, wahai tuanku. Siapa belajar ilmu kerana semata-mata kerana Allah, mulanya dari belajar. Semata-mata kerana Allah, Allah tak jadikan setiap sesuatu takut pada dia. Tetapi kalau dia belajar ilmu, awalnya kerana selain Allah, Allah pula akan jadikan setiap sesuatu dia takut padanya. Bukan setiap satu takut padanya, dia takut pada setiap sesuatu pula. Jadi bermakna Tok Syekh ni belajar kerana Allah. Maka mau tak mau tuanku pun menggeletor menghadap dia. Betul ya, biasa kita jumpa setengah-setengah golongan yang orang kalau jumpa dia orang menggeletor. Tapi dia menghadap orang-orang alim pada habaib, nampak dia punya menggeletor dia tahu. Nak cakap tak boleh cakap. Allah. Dalam hati kita, kenapa kok engkau yang nervous? Patutnya kau jangan nervous. Apa salah kau pula yang nervous? Haibah orang-orang alim. Haibahnya orang-orang alim. Bahwasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang di dalam lautan sekalipun sungguhnya mengucap selawat, iaitu mendoa supaya mendapat kebaikan bagi orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Maha suci Allah Ta'ala beri selawat, Allah Ta'ala beri rahmat. Malaikat memberi istighfar kan untuknya. Dan ikan-ikan pun ucap selawat juga. Ikan kembung baik, ikan bilis baik, ikan sardin baik, ikan tuna baik, ikan paus baik, ikan jerung baik, great white shark baik. Semuanya ucap selawat dengan kita. Dia ngap lain cerita. Tapi dia selawatkan kita juga. Atas semut-semut pun, kita nampak aja kita spray dia. Dia tengah mendoakan kita sebetulnya. Allah, orang belajar ilmu, orang yang mengajar ilmu, orang mengajar ilmu kebaikan, ikan dan semut pun mendoakan dia. Lepas tu sekarang kurang ikan dalam sungai-sungai, dalam tempat pasal apa, kurang orang belajar ilmu, kurang orang belajar ilmu. Nak banyak,
nak banyak ikan balik semula, banyakkan orang tuntut ilmu. Banyakkan orang tuntut ilmu, banyakkan orang mengajar ilmu, banyak semula ikan. Sebab kalau tak ada banyak orang sakit, tak banyak doktor. Betul? Kalau tak banyak pencuri, tak perlu banyak polis. Kalau tak ada banyak apa orang alim, tak banyaklah ikan yang mendoakan. Jadi kalau banyak orang alim nak kena banyak mendoakan, akan banyak ikan balik semula. Begitu ya. Sekarang ikan pupus ya, bukan overfishing ya. Overfishing tu tidak jugalah ya. Ikan jauh lebih banyak pada manusia bilangannya. Tapi itu pasal apa? Kurang orang belajar ilmu. Sebab itu kurang ikan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'minu fayamalu biha wa yu'allimuha khair wa yu'allimuha khair khairun lahu min ibadati sana. Dia mengajar satu orang, orang terus amalkan ilmu dia, lebih baik daripada kalau dia ibadat setahun lamanya. Ya. Begitu istimewanya orang yang belajar mengajarkan ilmu, ya. Sang yugia bagi tiap-tiap muslim mengharapkan kurnia Allah Taala agar dia tiada mencabut daripadanya nikmat Islam sesudah dia memberikan kurnia itu kepadanya tanpa perantaraan siapa-siapa pun. Hanya ditakuti bahawa nikmat itu akan berubah disebabkan kecuaian hamba yang tiada tahu mensyukuri nikmat yang besar itu, iaitu nikmat Islam. Minta ya. Iman hak Allah ya. Paling besar iman. Allah beri seorang toke, kapal, kilang, gudang. Kau jangan heran. Tak dapat iman, tak dapat apa-apa. Tak dapat iman, benda yang dia dapat tu pun akan lenyap juga. Dapat iman, walau tak dapat apa-apa, dia akan dapat lebih daripada apa-apa. Dunia dan akhirat pun. Ya? Iman adalah sebesar-besar anugerah daripada Allah Ta'ala. Tidak diberi iman oleh Allah Ta'ala, tak beriman lah orang tu. Kau cakap, kau syarah, kau kasih proof, kau hujah. Dia tak beriman, tak beriman. Oh, banyak orang yang study Islam. Tapi nak masuk Islam, oh not time yet. Oh I'm not ready yet. Pasal Allah Ta'ala tak beri iman. Iman sebesar-besar. Dengan iman kau menghadap Tuhan dalam sejahtera sebagai hamba yang mempertuhankan penciptanya. Kau derhaka kepada dia tak ada iman dan kau menghadap dengan kepada dia tak? Pasti menghadap pada dia. Pasti menghadap kepada dia dan kau menghadap kepada dia sebagai hamba yang tidak mentuhankan dia. Apa akan jadi padamu? Bagaimana murka dia dan apa jadi padamu? Kau menghadap pada dia, hari kau menghadap pada dia kau tak ada iman. Orang kafir dan tentu orang kafir. Orang kafir dan tentu orang kafir ya. Yang orang Islam boleh gugur imannya. Boleh gugur imannya. Kenapa? Kalau tidak mensyukuri. Mensyukuri iman dengan menegakkan syariat agama Islam. Suruh Allah, tegah Allah. Kau patuh, kau patuh, kau patuh. Maka itu tanda kau bersyukur. Apabila syukur, Allah Ta'ala tambah nikmat. Allah Ta'ala tambah kuat iman. Allah Ta'ala tambah kekal iman. Sampai mati pun dalam keadaan beriman. Tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan bergelimangan, dengan bergelimangan, dengan maksiat, dengan buat dosa pagi petang siang malam, maka tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tak syukur kau jadi orang beriman. Pilih kau macam orang tak beriman. Sama dengan orang kafir. Sama dengan orang kafir itu kau tak bersyukur. Kalau orang tak bersyukur, Allah Ta'ala berikan harta, Allah Ta'ala lucut jadi apa? Miskin. Kalau Allah beri kesihatan, kau tak bersyukur, Allah lucut jadi apa? Sakit. Kau dapat iman, kau tak syukur, kau tak hargai, Allah lucut jadi apa? Kafir. Na'udzubillah. Dan ketika akhir hayatnya gelincir habis saja, kekal abadilah selamanya. Allah berlindung sekali ya. Setiap momen kena harap Allah Ta'ala berikan kita keimanan kekal sampai hari mati kita. Maka inilah satu-satunya doa yang kita kena minta pada setiap ketika kabul doa. Seperti antara dua azan. Seperti antara dua khutbah. Seperti ketika di Kaabah Baitullah. Seperti ketika di Arafah. Seperti ketika bangun malam. Tak boleh tidak, ya Allah, tetapkan imanku, ya Allah. Hidup dan matiku dalam keadaan beriman padamu, ya Allah. Ya Allah, jangan lucutkan imanku, ya Allah. Ya Allah, biar aku kekal menjadi hamba beriman padamu, ya Allah. Kena senantiasa merayu, merayu, merayu. Dan itu jadi kita punya main priority kebimbangan kita, takut hilang. Sekarang, zaman sekarang, orang ada hilang pekerjaan. Ada orang hilang perniagaan. Ada orang sakit kucing manis, hilang kaki, betul tak? Ada orang hilang isteri, ada orang hilang anak. Yang ada dalam banjir, hilang rumah. Yang kau kena jadi prioriti bagi semua orang ialah takut hilang iman. Tak boleh tidak. Kena takut sekali kalau iman kita hilang. Dan ini tak boleh take risk. Cannot take advantage. Cannot take for granted. Allah Ta'ala dah beri kau iman, kau terus beriman. Kau tak jaga, boleh lucut itu iman.
boleh lucut itu iman. Ha? Kena minta, kena rayu pada Allah Ta'ala. Maka senantiasa harap dan mohon, harap mohon, Allahumma ya Allah, berikanlah kami iman yang kuat dan kukuh dan tabah ya Allah, yang mantap ya Allah, sampai hari kami mati, kami menghadap padamu, dapat mati dalam keadaan husnul khatimah, menghadap padamu ya Karim, sebagai hamba yang mengimani akan Tuhannya yang Maha Agung. Tiada Tuhan melainkanmu ya Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruhmu ya Allah, engkau benar ya Allah, engkau wujud ya Allah, segala disampaikan oleh Nabi Muhammad semuanya adalah benar, belaka kami iman ya Allah, kami syukur atas iman ini ya Allah, kami mohon ya Allah bantu kami ya Allah agar tetap iman kami ya Allah, bantu kami ya Allah agar tidak lucut, tidak luput iman kami ya Allah.